Hai pemirsa, saat ini tim yang dipimpin langsung oleh Dinas Koperinda dan Asisten 1 Sekda Kabupaten Pulau Taliabo. Di sini juga dihadiri oleh Pak Kasat Satpol PP, ada dari pihak kepolisian bergabung dengan Timas Babin ya Babinsa, kemudian PTSP, Pak Kepala Desa Keramat juga ikut menyaksikan. Di hari kelima kami melakukan sidak, kami berada di Desa Keramat. Setelah tadi di Desa Kilong ke Desa Meranti, saat ini di Desa Keramat kami melakukan pemeriksaan di kios, apa di toko dan sejumlah kios. Ya, bahkan juga kehadiran dari Dinas Kesehatan, ada PTSP, ada dari Polres, ada dari Perdagangan. Ini semua gabung di mana pelaksanaan kegiatan ini dilakukan untuk mengecek sejumlah barang makanan dan minuman yang diperkirakan masa waktu expirednya sudah lewat ataupun sudah mendekati. Kalaupun mendekati, kami selalu mengingatkan kepada pemilik toko dan kios bahwa itu dipisahkan, lalu kemudian dipercepat proses penjualannya atau tidak diamankan agar tidak terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan masyarakat keracunan atau lain-lainnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh tim hari ini di hari kelima bersama Dinas Koperinda dipimpin langsung oleh Ibu Kadis dan didampingi oleh Asisten 1 Sekda Kabupaten Pulau Taliabo, kemudian Kepala Desa Keramat. Demikian pemirsa, waspada dan waspada dengan barang yang masa expired. Periksa sebelum berbelanja masyarakat.